Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro News. Pemirsa, Pemkab Kebumen menambah sedikitnya 186 tempat tidur. Hal ini dilakukan terkait dengan semakin tingginya angka terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa tersebut, sehingga membuat ketersediaan tempat tidur yang nyaris penuh. Lonjakan kasus COVID-19 di Kebumen membuat daerah tersebut menjadi zona merah dengan 1.243 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Penambahan pada hari Minggu kemarin sebanyak 237 orang, dan dari jumlah tersebut 303 pasien masih dirawat di rumah sakit. Mengantisipasi lonjakan pasien, pemerintah Kabupaten Kebumen akan menambah 186 tempat tidur khusus COVID-19 yang tersebar di 11 rumah sakit, baik itu milik pemerintah daerah maupun swasta. Dan diharapkan penambahan ini dapat mengantisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 di sana. Kemarin terus melakukan penambahan, karena memang kamar-kamar ini juga untuk merawat yang lain, jadi tidak bisa serta-merta langsung dipindahkan. Jadi harus bertahap. Seperti tadi kan ada bangsel khusus untuk anak-anak, nah ini juga anak-anak yang terkena COVID sekarang ini sudah mulai ada, sehingga harus disiapkan bangsal tersendiri.